Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa rahimahullahu taala wa adamana waji ulum fi darini amin. Qala Ahmad al-Malawi, berkata oleh Ahmad al-Malawi, Syekh Ahmad al-Malawi, Ar-Rahmanu ablagu minar Rahim. Kalimat Rahman itu lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Kenapa? Lianna ziyadata ahadil muttafaqaini muttafiqaini. Lianna ziyadata ahadil muttafaqaini ihtiqaqan wa nauhiyatan. Karena bahwa bertambah satu daripada dua yang disepakati, baik mustaqnya, akar katanya, wa nauhiyatan dan macamnya, itu tadulu menunjuki ya ala ziyadatil makna, atas bertambah makna. Jadi lebih luas makna, mustaqnya lebih bertambah ya apa, hurufnya bertambah lebih luas maknanya. Kenapa? Li anna makna, karena maknanya al mun'imul hakikiyul baligu fi rahmati ghayata. Karena bahwa maknanya itu al-mun'imu, yang memberikan nikmat, al-hakiki yang hakiki, al-balighu, yang sampai fi rahmati, pada rahmatnya, goyata, akan puncaknya. Wa dzalika, dan demikian itulah, yasduku ala ghairihi ta'ala, tidak benar, maksudnya enggak bisa atas selain Allah Ta'ala. Enggak bisa tuh yang seperti Allah. Mal raja'a ba'duhum alamiyatahu, bahkan mengungguli oleh sebagian mereka akan ya, alamiyahnya, akan penamaannya Allah, penamaan pada Allah. Ada yang mengunggul itu, bahwa Ar-Rahman itu nama Allah. Namanya sudah begitu, ya, sudah begitu. Ada yang mengunggul itu. Sudah begitu dah. Walamma dalla ala jalali ini ami wa usuliha, dan tatkala menunjuki ya atas keagungan segala nikmatnya ya, dan dasar-dasarnya, zakara rahima, maka ia sebutkan akan lafaz rahim, liyatana wala madaqa wala fa wala tafa, maka ia sebutkan akan lafaz rahim, bismillahirrahmanirrahim, supaya ia memperoleh sesuatu yang lembut gitu dan yang halus, liyakuna kata timati ya, supaya ada dia itu rahim seperti penyempurna. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi rahim penyempurna, kayak kita bersih-bersih, semua kita bersihin. Yang pertama semua kita bersihin, yang kedua ya paling yang penting-penting aja nih. Sama dengan Allah sebutkan Ar-Rahman, itu semua Allah kasih. Ar-Rahman, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana aja Allah kasih, Allah beri. Yang iman, yang kagak iman, yang muslim, kagak muslim, dikasih sama Allah. Yang taat, yang enggak taat, dikasih sama Allah. Yang malas, enggak malas, dikasih sama Allah. Di mana? Di dunia dikasih. Semuanya dikasih. Maka kita lihat kadang China lebih kaya dari kita ya. Non muslim lebih kaya, bahkan kita lihat kadang. Ya dikasih dia di dunia doang. Nih. Nih.
Dikasih semuanya, tapi nanti di akhirat baru Ar-Rahim. Yang mana yang dikasih? Yang takwa, yang beriman kepada Allah. Dikasih surga. Yang enggak takwa, enggak beriman, dikasih neraka. Jadi yang dikasih hanya yang to'at. Nah, kita jangan sampai ini enggak to'at, enggak takwa. Berusaha menjadi orang yang to'at, yang takwa. Jadi orang yang soleh. Kalau kita jadi orang yang soleh, termasuk orang yang disayangi oleh Allah, dapat sifatnya Allah Rahim. Jangan sampai enggak soleh. Cita-citain jadi orang yang soleh. Karena orang yang soleh itu beruntung. Orang yang soleh beruntung. Selalu dapat doa di doa tasyahud akhir. Di doa tasyahud, baik awal maupun akhirnya. Selalu dapat tuh. Orang soleh itu beruntung. Makanya ada bilang apa? Rizki anak soleh. Benar itu. Anak yang soleh selalu dapat rizki yang beruntung. Maka cita-citain kamu jadi anak yang soleh. Kira-kira kalau kamu jadi anak soleh, ayahmu, ibumu senang gak? Senang aja, senang banget. Senang banget. Kamu pulang umpamani lagi libur. Ketika kamu pulang libur, kamu sembahyang mulu, sholat selalu di masjid. Lalu sholat malam. Ibu, bapak lagi ada kerjaan, kamu bantuin. Ya Allah, saya hakul yakin. Ibumu akan berderai air matanya karena gembira. Walaupun nangisnya enggak di depan kamu, dia nangis di belakang kamu. Dia nangis sedang munajat kepada Allah, ucap terima kasih kepada Allah. Ketika beliau berdoa seperti itu, beliau mengucapkan terima kasih kepada Allah disertai dengan doa. Kamu soleh terus dan soleh terus dan soleh, soleh terus, soleh terus, soleh terus. Kamu bakal bahagia nak, dunia akhirat. Amin ya Allah. Jadi cita-citakan di hati untuk jadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Nurut. Nurut. Apa yang disuruh guru, nurutin. Disuruh orang tua, nurutin. Ya maaf. Baik guru, siap guru. Zohiran wa batinan. Jangan banyak kata-kata, ada aja balikannya. Jangan. Anak yang soleh itu enggak ada balik-balikannya. Enggak ada. Apa nanya dikata, ucapannya dibalikin, enggak ada. Ya, siap. Walaupun dia belum paham. Itu anak soleh. Walaupun dia belum paham. Ada seorang ulama saking patuhnya sama orang tua. Dia padahal laki bukan perempuan. Dikawinin sama babanya. Babanya ngelihat ulama dikawinin sama babanya. Sama anak kiai dikawinin. Padahal ini anaknya enggak cinta sama perempuan itu. Karena patuh sama orang tua. Karena cakep juga enggak cakep. Karena patuh sama orang tua. Kata bapaknya, lu nikah sama dia aja ya? Ya iya. Bagaimana bapak aja dah? Kata anaknya, bagaimana bapak aja? Nurut patuh. Tragisnya ketika dijodohin, tuh perempuannya enggak mau. Enggak maunya banget. Saking enggak maunya, ditinggal nyantren. Jadi tuh lakinya di rumah isap jempol.
Subhanallah. Betapa enggak soleh ini orang. Ketika pulang masih enggak mau juga. Apa yang dilakukan lagi? Tragis lagi. Ditinggal tidur, dikunciin di luar rumah. Allah. Saking patuhnya sama orang tua, tetap. Patuhin orang tua, tetap. Makanya waktu berjalan terus, jadilah beliau seorang ulama besar, seorang kiai. Waktu berjalan terus, istrinya makin lama, makin cinta. Istrinya menjadi cinta dan semakin cinta. Ketika melihat kesabaran suaminya. Gara-gara apa? Nurut sama orang tua, nurut sama guru. Bahagia. Nurut. Kalau kamu pengen jadi anak yang bahagia. Ngaji ini, nurutin ngaji, ngaji. Enggak ada orang yang ngajinya bagus, orang yang nurut, soleh, susah, enggak ada. Rata-rata bahagia, senang, enggak ada yang susah. Ya. Kita lanjutin. Wal ablaghiyatu wal abla wa ablaghiyatu, dan kesempurnaan maknanya innama anyasanya tukhuzu, diambil bi'tibaril kamiyati, dengan mengambil tolak ukur daripada jumlah, ail adadi, adad, jumlah. Jadi hurufnya makin banyak, makin banyak ya kesempurnaan maknanya. Walidha qila, oleh karena itu dikatakan ya rahmana dunya, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha pengasih dunia, ya Allah. Li'annahu ya umul mu'mina, karena dia itu merata kepada orang mukmin wal kafir. Ya. Allah kasih tuh yang mana aja, orang mukmin, orang kafir, deh kasih sama Allah. Dikasih sama Allah semua nih, dikasih. Orang kafir, orang mukmin, dikasih. Orang maksiat sekalipun dikasih. Dikasih. Bahkan orang yang maksiat pengen pergi umroh, dikasih. Dia rubah badannya laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, dia umroh, dikasih sama Allah. Mana ada yang enggak tahu terima kasih, dia rubah badannya. Ya. Yeah. Dirubah badannya dari jenis laki-laki ke perempuan ketika pulang umrah, pulang haji, ya. Saya, kalau saya dosa, saya sudah dilaknat, Lupa diri. Allah tuh maha pengasih, ente mau apa dikasih. Mantar di akhirat, lu rasain. Allah udah marah banget tuh. Yang bahaya kan apa? Istidraj. Dibiarin aja, dikasih terus, dicuekin, itu yang bahaya tuh, nggak diperhatiin. Kalau kita ada kayak begitu, nangis, jangan sampai kita nggak diperhatiin, nangis, senangis nangis. Istidraj, dikasih nama Allah. Yang kafir, yang mukmin dikasih sama Allah. Wa rahimul akhirati, dan Allah Maha penyayang kepada dan penyayang di akhirat. Kenapa? Li annahu la yakhusul kafir. Karena bahwasanya Allah tidak mengkhususkan orang kafir. Jadi akhirat itu khusus buat orang muslim, buat orang ya mukmin. Dimasukin ke surga. Hanya yang takwa masuk surga. Yang maksiat enggak masuk, sekalipun Islam, Muslim, tapi maksiat, neraka dulu, digodok dulu, dipantigin dulu, dipanggang dulu, yang suka maksiat nih, dibakar dulu, ya, bakar,
Udah hilang dosanya baru dimasukin. Sakit nggak dibakar kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Diam aja. Nanti sebelum di akhirat ke kubur dulu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dikubur. Saking baiknya Allah, jadi kita enggak kerasa sama Allah. Saking baiknya sama Allah, baiknya Allah menipu kita, menipu kita. Maksudnya baiknya Allah menipu kita, baiknya Allah sehingga kita terlena. Kayak kamu, emak kamu, ibu kamu saking baiknya sama kamu sehingga kamu berani ngelawan emak, berani balikin. Itu namanya tertipu. Justru kalau kita orang tua semakin baik sama kita, kita semakin takut. Guru semakin baik sama kita, kita semakin takut sama beliau. Jangan kita semakin nyeloncong. Semakin takut. Saya sama guru saya. Guru saya. Beliau nanya. Kalau ngajar, selalu nanya. Ini apa bacanya mana? Pertama-tama saya jawab terus. Gini. Lama-lama saya mikir. Ini guru saking tawaduknya nanya. Boleh jadi guru lagi nguji saya ini. Besok-besok saya tanya, bagaimana gurunya? Bagaimana guru aja lah. Lagi diuji. Hati-hati itu. Guru lagi ngelihat kita, bagaimana sikap kita. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan sikap. Saking baiknya beliau, orang tua kita, guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kayaknya enggak apa-apa, kayaknya enggak ada apa-apa. Oh salah. Saking sempurnanya Allah, saking maha baiknya Allah. Allah maafin kita padahal dosa udah bejibun. Mungkin kalau Tuhannya kita, mata kita udah coplong kali ya. Ya ngeliat haram mulu, dikit-dikit ngelirik. Gitu ya. Udah ciplong apa bengkak? Bengkak, merah, meleleh. Mungkin kalau Tuhannya kita begitu nih. Gue sentil juga nih, matanya nih. Biar picok-picok sekali anda. Habis maksiat mulu. Tapi Allah enggak begitu. Dimaafin sama Allah. Tapi ketika kita dimaafin terus sama Allah, kita terkadang tertipu tuh. Sehingga kita mengira bahwasanya enggak ada Tuhan, na'udzubillah. Ini cuma main-main, na'udzubillah. Saking baiknya Allah. Jadi, ketika kita melihat seseorang atau Allah subhanahu wa ta'ala semakin baik kepada kita, maka kita semakin tawadu kepadanya, semakin takut kepadanya. Semakin takut. Semakin takut. Ada orang hormat sama kita, semakin hormat dia sama kita, kita semakin hormat kepadanya. Ada orang tawadu sama kita, semakin tawadu dia sama kita, semakin kita tawadu kepadanya. Jangan semakin congkak kita. Kenapa? Kalau kita congkak depannya, tampak keburukan kita olehnya. Dan tidak ada lagi di hatinya akan kemuliaan kita. Apalagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita lupa diri. Sama orang tua, sama guru, semakin beliau tawadu, kita semakin tawadu. Wa taratan bi'tibaril kamiyati ay sifati, dan sekali-sekali ya dengan melihat kepada jumlah atau sifat, artinya sifat. Walidza qila, oleh karena itu dikatakan ya rahmanad dunya wal akhirati.
Wahai Maha Pengasih, Maha Pemberi dunia dan akhirat, wa rahimah dunia dan Maha Penyayang di dunia ya. Li anna ni'ama, karena bahwasa nikmat al-ukhrawiyata yang ukhrawi kullaha seluruhnya jisamun itu besar. Wa amad dunyawiyatu, adapun nikmat dunia fajalilatun wa akilatun, ada yang besar, ada yang hina, ada yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Qala al-Baydawiyyah.